Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah lama gak ngonten gua nih. Oke, di pagi hari ini kita berkesempatan untuk konten lagi ya, dan udah beberapa hari kagak ngonten ya, demi viewer netizen ini juga banyak yang nanya. Oke, kita review. Wah, rambut gua acak-acakan nih. Harga kami yang terbaru di Pasar Hewan Kabupaten Kudus untuk wilayah Jakarta, dilihat aja. Nanti bisa pesen mulai saya. Oke. Baik, dan langsung saja check it out. Oke, baik. Nah, kita lihat sekeliling, ternyata juga banyak. Ini siapa lagi? Di daerah Jawa Timur siapa lagi yang gak kenal Bos Kolik ini? Artisnya Jawa Timur ya. Hei, ini juga ada yang rewas-rewas bagus. Ini buat mainan bisa ini. Di TB 90 up ya. Di TB 90 up rewas banget ya untuk wilayah Jakarta. Nah, keren kan kambingnya? Galak. Woi, woi. Hey. Perbuatan yang enggak senonoh. Ini ada, saya punya kambing yang bagus, teman-teman. Rewas banget, warnanya coklat. TB 90. Keren kambingnya, mantap. Rewas. Nah, tuh. Kita review satu per satu ya. Review satu per satu ya. Tuh, rewas, ganteng. Wow, wow. Di TB 90-an ya. Gak usah tinggi-tinggi, yang penting badannya bulat. Bagus nih buat korban ini. Keren. Wow. Dari samping. Mantul, keren. Ini juga ada bandar medo yang baru datang. Kawanan bos. Kawan kok iso kawanan iki piye iki? Mati manuk esek bos. Iki rego pirane iki? 20.000 well. Well ya, 3.050.000 tuh seperti ini. Di kisaran TB 75. 70 ada yang rewas ini. Ini TB 75 3050. Yuk kita ke dalam. Ini yang harga 3 jutaan nih, seperti ini barangnya, kualitas. Kita masuk ke, ada Bos Kolik. Ini ada Bos Kolik dan sopir gatel. Sopir gatel. Apa? Sopir apa? Oke, kita kelapanya Bos Kolik. Biasanya bawanya yang jumbo, tapi nggak ada yang jumbo ini Bos Kolik ya? Di. Mana yang jumbo? Di. Oh itu? Berapa itu? 5 juta. 5 juta ya? Di harga 5 juta miliknya Bos Kolik seperti ini. Di TB, TB berapa Bos? 95? 97-an. Di harga 5 juta, nah. Ganteng ya Bos ya? Di TB 97. Untuk harga kali ini, harga langsung ambil ya Bos ya? Ya. Harga langsung diambil 5 juta. Semakin mepet menjelang hari raya Idul Adha, semakin mahal. Itu udah hal yang wajar ya? Biasa. Hal yang wajar, biasa ya. Katanya enggak, harga enggak merimau, tapi menurut saya pribadi semakin mepet malah semakin mahal. Petaninya juga minta mahal. Iya. Tuh tingginya segini loh. 9798 ya Bos ya. 9798. 5 juta saja. Langsung ambil. Enggak usah mahal-mahal.
Kalau yang partai ekonomisan yang mana bos? Yang partai ekonomisan ini di TB 75-70an. Di harga berapa? Itu liquor saja. Hah? 27.500. Enggak sampai 3 juta. Enggak sampai 3 juta. 27.50. Enggak sampai 3 juta di TB. Kayaknya TB-nya 665-an atau 70-an. Kalau yang ini? Ini seperti ini 850 di TB. Kalau ini ada TB 70-an nih teman-teman ya. 850. 2.850 maksudnya ya. Banyak banget ini. Ini walaupun kecil tapi rewos padat ini. Kita review di yang harga di gunamu. Ini anak bos. Piroan. Iki larang-larang pitu likur. Pitu likur. 2.700. Rasa larang-larang ya bos. 2.700. Ganteng ya Raine. Ya ya ganteng. Raine lo, Raine iki ora raiku. Raine iki ta? Tak jerai Raine sing ganteng. Ora apa-apa. Peternak muda sekarang itu zamannya itu zaman peternak muda ya. Wong iki keren-keren ya. Walaupun bau-bau teletong, tapi nak bengi lungone nang kelap-kelip, bro. Kelap-kelip to ya. Mambu teletong ora masalah. Ini nak bengi lungone nang kelap-kelip. Pesona peternak muda. Lah ya. Oke, kita lanjut deh. Rego piro iki? Wah, rego 3000. Masa? 3000 penjual beru. Piro? Mbo. Di wonge sing duwe. Hei. Yang kriwul harga berapa bosku? Kriwul mana bos? Nah, iku kepala merah. Ha. 4.000. 4 jutaan lho. Ada kriwul. Untuk harga kali ini langsung diambil ya? Ya, bisa. Orang diambil. Langsung diambil. Harga 4 juta nih ada yang kriwul. Di motor kriwul. Si motor kriwul 4 juta, teman-teman. Harga langsung diambil ini. Ya, seperti ini. Hari ini full kambing. Posikan kambingnya tinggal dikit. Kelarisan ya, bos ya. Barangnya kelarisan ya, entah ya. Habis ya. Untuk contoh seperti ini di harga berapa, bos? 4.000 lebih. Lebihnya berapa? 4.350. 4.350 loh. Seperti itu. Hah? Ini tinggi juga ini. Tinggi harga 4 juta. Ini harga 4 juta ya. Ini 4.350. Bermacam-macam variasi nih. Ini juga di sini banyak. Tapi udah lama saya nggak review kambingnya Mbah Min. Saya mau nge-review kambingnya Mbah Min ya. Awake super sing tiba. Apa? Aku terpesona dengan kambing yang itu, Mbak. 5 juta lebih iki. 5 juta lah. 5 juta. 5 juta pas? Ya. Nih, di harga 5 juta pas, teman-teman. Ganteng, kepalanya gede. Harga 5 juta. Untuk wilayah Jakarta nanti bisa pesen melalui saya, bisa pengirimannya bisa H-1 dengan syarat nanti kita saya minta DP terlebih dahulu ya, apa gunanya DP untuk operasional pakan dan untuk tanda jadi ya, DP minimal 2 jutaan gak apa-apa ya, nanti saya kirim. Insya Allah H-1 ya. Jangan khawatir, media sosial saya aktif semua, dari TikTok, Instagram, Facebook. Nah, Instagram ada Arik Hasan, Facebook ada Hasan Asari, TikTok jual kambing kurban Kudus. Nah, aktif semua. Jadi rekan-rekan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya nggak usah was-was, sama saya aman. Ya.
Dan saya juga punya rekan-rekan yang mempunyai lapak di daerah Jakarta juga. Ada TM Farm sama Bos Tito. Banyak lah. Oke, cukup sekian informasi di pagi hari ini ya. Dan kiranya ada kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.